Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang pukul 8 lebih 30 menit. Saya udah ada di Kabupaten Sumenep, Pulau Madura, Provinsi Jawa Timur. Sekarang kita akan balik lagi ke Surabaya. Kita cari bis yang menarik, ada nggak di terminal Sumenep ini. Penasaran? Ikutin saya. Nah, oke. Sekarang saya udah ada di terminal tipe A Arya Wiraja. Di sini melayani bus AKAP dan AKDP. Kita lihat AKAP yang ke arah Surabaya ada apa aja. Yuk, kita ke dalam. Nah, di sini ada ATB-nya AKAS. Dengan rute Madura Jember. Nah, sini ada non AC juga ternyata. AKAS juga. Di sini didominasi AKAS ya. AKAS dan AKAS NR. Ini untuk AKDP-nya. Untuk AKAP-nya bisa dilihat di sini ada Madukismo, Karina, Setiawan, dan di sana ada Haryanto tadi juga saya lihat. Dan saya belum nemu bis yang menarik untuk kita ke perjalanan selanjutnya. Kira-kira ada nggak ya? Yuk. Ini sampai Surabaya jam berapa? Setengah dua. Dipanggil saya sama Yano. Ini kamu ini sama dari Lampung itu checkpointnya ketat. Oke, teman-teman, sudah dari habis KSNR karena ngejar waktu juga sih. Ini kayaknya artisnya nih. Tarifnya 80.000 karena ini kelasnya atas. Kalau yang biasa tuh 60.000. Mantap. Jarak antar kursinya sih ya untuk saya sempit. Tapi untuk seatnya tebel. Untuk bis ini konfigurasinya 22 dengan jumlah seat. Kalau nggak salah ada 43 seat. Perjalanan 4 jam. Oke. Ada parkiran, Pak. Ya,
nyebar kak Uli. Parkir. Saya di mana mana curiga harus nanti. Ngedres aku main ya bu, cina-cina bisa jalan aku main dulu ya mas, kumpah aku main aja jalan enggak aku kembali ayo pak, ayo ikut aku tanpa ayo ya ayo pak ya aku tau gak tau gampang ayo ini ayo ini medok iya oke. Untuk fasilitas di mobil ini ada AC, ada USB buat ngecas nih, USB sama di depan tadi ada stop kontak, tisu gratis, seatnya juga lumayan nyaman karena by Adila. Oke teman-teman, waktu menunjukkan pukul 9 lebih 48 menit. Tadi dari Sumenep sampai sekarang udah ada di terminal Pamekasan. Dari Sumenep ke Pamekasan lumayan jauh, tadi cukuplah tidur buat ngilangin penat. Ini bis yang saya naikin, Akas Kisara Barokah, Mr. Jack julukannya. Mantap. Di sini ada Lorena dan sana ada Gunung Harta. Sepi. Thank you.
Ini bentuk tiketnya teman-teman, seperti kertas Jatim biasanya. Kertas.
Bayar oleh positif.
pasti tak terkabul doanya aku. Kita doa doa boleh. Tapi kalau siang ini tidak berapa macam aja di atas air. Saya tahu.
Oke, teman-teman, perjalanan saya udah sampai di Surabaya kembali dan lanjutkan ke penginapan. Terima kasih yang udah ngikutin perjalanan ini dari berangkat hingga pulang. Jangan lupa like, share, and subscribe. Thank you semuanya.